Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Keycam Nikita 2.0, yaitu config iPhone 14. Seperti apakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Untuk langkah yang pertama, tentunya kalian harus punya Keycam Nikita 2.0 ya. Buat yang belum punya, silakan di download dan diinstal. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Dan di sini saya asumsikan kalian sudah punya Keycam Nikita 2.0. Selanjutnya silahkan di download config-nya ya teman-teman. Untuk config-nya seperti biasa saya sediakan 3 format viewfinder, ada JPEG, JUV dan juga default atau auto. Oke, kalau sudah terdownload silahkan kalian copy atau kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Keycam, lalu cari folder config 7, kemudian paste di sini ya, di dalam folder Keycam config 7. Selanjutnya buka lagi Keycamnya, kemudian kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini ya, bisa di sini atau di sini. Selanjutnya pilih config-nya iPhone 14 ya. Selanjutnya kita restore. Oke, untuk proses restore-nya sudah sukses ya teman-teman. Dan di config ini sudah support AUX LAN, ada ultrawide dan juga makro ya. Nah, nanti akan saya sediakan juga config yang tanpa AUX ya, tanpa ultrawide dan juga makro buat HP kalian yang tidak support AUX LAN. Oke, untuk selanjutnya yang pertama saya akan tes mode malamnya terlebih dahulu ya, atau mode night sight. Kamera utama ya. Saya arahkan ke sana, teman-teman. Kemudian untuk AWB-nya on ya. AWB on. Untuk hasil natural silakan AWB-nya kalian on-kan ya, teman-teman. Oke, dan seperti ini. Ini untuk mode night sight ya, atau mode malam. Astrofotografi off ya. Hasilnya cukup bagus meskipun tanpa mode astrofotografi. Selanjutnya kita akan coba mode astrofotografinya. Saya pakai 8 detik saja biar tidak terlalu lama menunggu ya. AWB on. Oke, dapat 2 menit teman-teman. Ini adalah waktu maksimal ya, karena tadi kita set ke 8 detik, maka maksimalnya dia agak ada di angka 2 menit. Oke, sudah mulai terlihat hasilnya. Kita tidak harus tunggu sampai selesai ya, kita bisa menyetopnya kapanpun ya, ketika logo stopnya ini sudah muncul. Oke teman-teman, biar tidak terlalu lama videonya ya, langsung kita stop saja. Kita stop di menit ke 1 saja ya. Untuk menyetopnya tinggal ditekan saja tombol stopnya yang ini ya teman-teman. Oke, langsung kita stop. Ketika di stop dia akan force close, tapi tidak masalah, untuk hasil fotonya masih tetap tersimpan. Dan seperti ini hasilnya, lebih detail ya, mantap.
warnanya pas, tidak over saturasi. Ini AWB on ya teman-teman. Jadi ada perbedaan ketika menggunakan mode astrofotografi, fotonya lebih detail ya. Namun perbedaannya tidak terlalu jauh. Dicukup mode malam biasa, hasilnya sudah auto mantap. Kemudian untuk selanjutnya, saya akan mencoba AWB off ya. Tentunya kalau AWB di off kan, hasilnya pasti lebih gonjreng ya teman-teman. Untuk warnanya pasti lebih colorful. Tergantung dari selera ya. Kalau kalian suka warna yang natural, silakan AWB-nya di on-kan. Kalau kalian suka yang gonjreng-gonjreng seperti ini, silakan AWB-nya di off-kan. Ya, ini sudah mulai terlihat teman-teman. Warnanya sangat-sangat-sangat over ya menurut saya. Sangat gonjreng sekali dan cenderung lebih hot ya, atau lebih warm, lebih panas seperti ini teman-teman. Dibandingkan ketika AWB di on kan, warnanya lebih cool ya. Ini hanya untuk perbandingan saja biar teman-teman ada gambaran perbedaan antara AWB on dan AWB off. Oke, kita stop saja di menit ke 1 ya. Sama, kita stop di menit ke 1. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Warnanya super gonjreng ya, teman-teman. Warnanya super gonjreng. Warna daunnya kelihatan agak kuning ya. Dan ini AWB on bagus ya, lebih bagus ketika AWB di on kan. Termasuk untuk foto objek manusia, selalu AWB di on kan ya, terutama ketika malam hari. Untuk objek manusia silakan di on kan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba mode ultra wide ya. Ini untuk lensa ultra wide. Saya akan tes ke arah sana ya teman-teman. Karena untuk ultra wide-nya ini keunggulannya adalah ketika dibuat shoot ke arah lampu, dia ada efek seperti bintang ya di sekeliling cahaya. Coba kita lihat. Untuk time-nya dia lebih cepat ya dibandingkan ketika menggunakan mode lensa utama ya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi untuk di lampunya itu ada efek seperti bintang seperti itu ya, jadi lebih keren. Oke, untuk selanjutnya saya akan mencoba objek manusia ya. Ini flash on menggunakan kamera utama ya, bukan mode malam. Oke, saya menggunakan timer karena saya sendirian dah, nggak ada partnernya. Nah seperti ini teman-teman, ini mode kamera biasa ya, bukan mode malam, plus flash. Kemudian untuk selanjutnya mode potret, saya akan coba mode potretnya. Saya gunakan timer 10 detik juga ya. Oke, untuk shootnya lumayan cepat, hanya sekitar 1 detik saja. Dan seperti ini hasilnya teman-teman, mantap ya. Hasilnya bagus, warnanya pas, tidak over saturasi. Kemudian untuk selanjutnya saya akan tes ini untuk mode malam ya, tanpa flash. Ini mode night sight untuk objek manusia.
Oke, ini semuanya AWB on ya teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini mode malam, ini mode portrait ya. Ada perbedaan ya. Ketika menggunakan mode malam, untuk warna kulitnya agak sedikit kuning ya, tapi masih tetap bagus. Kemudian ini mode biasa yang tadi ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini percobaan terakhir menggunakan flash juga, objek orang. Oke, seperti ini. Jadi saran saya, untuk objek manusia di malam hari, gunakan mode kamera biasa aja. Kemudian plus flash ya. Hasilnya mantap, warnanya pas, tidak oversaturasi. Selanjutnya ini di siang hari, mode ultra wide ya. Mode ultra wide sama saya menggunakan timer juga. Ini mode ultra wide, mantap hasilnya teman-teman, warnanya gonjreng. Namun untuk di kulit masih tetap bagus ya, tidak kuning. Untuk warna kulit pas. Ini mode portrait. Seperti ini. Ini AWB on dan sekarang AWB off di siang hari untuk mode potretnya. Dan seperti ini hasilnya. Ini AWB on. Kemudian ini AWB off ya. Warnanya pas, tidak oversaturasi. Kemudian yang terakhir saya akan mencoba untuk mode makronya. Mode manual ya. Pastikan untuk menggunakan mode manual, kalian pilih yang HDR Plus on ya, jangan yang HDR Plus disempurnakan. Oke, untuk fokusnya mantap teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.